persaingan masih berlangsung ya saat ini karena masih ada sekitar 7 bulanan menuju Olimpiade. Saya rasa kita ini aja, kita lihat aja dari hasil nanti menuju sana sampai batas akhir. Karena buat PBSI sendiri siapapun ya, siapapun yang lolos nantinya itu pasti yang terbaik. Jadi kita akan membiarkan mereka untuk bersaing untuk 3 ganda putra. Juara akhir di April atau Mei ya? April akhir ya? April akhir ya, mungkin dari situ. Jadi saat ini kita masih akan ini aja, lepas aja untuk mereka saling bersaing aja menuju ke Olimpiade 2020. Saya nggak bisa jawab sekarang karena satu, secara ranking saat ini mereka masih dalam posisi saling bersaing. Kedua juga pasti akan ada rapat yang cukup pastinya rapat final ya untuk penentuan nantinya, karena kita juga harus melihat siapa yang memang nanti punya kasus dapat medali di sana, lalu pertimbangannya itu akan banyak. Karena kan kita intinya ingin bahwa tradisi emas itu bisa terus berlanjut, karena memang kans kita ada di ganda putra. Tapi kita berharap juga dari sektor-sektor lain akan bisa menyumbangkan juga medali-medali lain, bahkan mungkin kejutan juga seperti di Asian Games ya. Tapi untuk ganda putra sendiri tentunya kita sebetulnya kalau dengan 3 tuh kita cukup aman. Yang penting kita saat ini mengamankan dulu posisi untuk sebanyak-banyaknya untuk lolos ke Olimpiade. Sehingga pada saat penentuan akan lebih memudahkan, sebetulnya nggak mudah juga sih kalau sumpahnya saling bersaing ya.